like a Hellcat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BKT Motor. Kali ini saya akan memberikan tips cara memperbesar klep C-Series menggunakan klep Shogun tanpa harus ubah sudut klep. Untuk yang belum subscribe, bisa subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar menerima pemberitahuan tentang video-video terbaru dari kami. Untuk langkah yang pertama, kita harus melepas seating clip bawaan. Setelah terlepas, kita menggunakan alat seperti ini. Ini dari as bekas roda motor yang saya bawa untuk menggunakan per 5 mili agar bisa dimasuki dengan bor bekas 5 mili juga. Dan jangan lupa untuk dikasih penguncinya untuk buat 10. Untuk diameter rumah seating clip bagian in dibuat 27 mili karena kita menggunakan dengan ukuran 25 mili. Bagian rumah seating clap X kita bikin 24 karena diameter clap X nya itu 22 mili, jadi kita bikin 24. Untuk plus-plusan kedalamannya ini saya ditambah dari standarnya, tambah 4 mili ke dalam karena ini klep semakin lebar berarti membutuhkan jarak cup yang lebih lebar juga. Saya tambah untuk in 4 mili dan X juga 4 mili. Ini udah dipasang seating clip dan dipapras headnya. Untuk ukuran paprasannya ini saya papras 1,5 mili. Ini clipnya menggunakan Shogun. Untuk diameter squeeze-nya menyesuaikan diameter boring atau piston, dan untuk kemiringannya 9 derajat. Ini setelah dilakukan pengerjaan porting dan polish, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari kami. Mungkin ada pertanyaan, jadi kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, perlu share juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.